Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Juara back-to-back Liga 1 Bali United dipaksa pulang dari markas baru PSM Makassar Stadion Gelora B.J. Habibie dengan tangan kosong. Skuad Bali United tak berkutik usai dibungkam 2 gol PSM Makassar. Kemenangan PSM Makassar atas Bali United di Liga 1 2022 semakin memperpanjang catatan minor Serdadu Tridatu setiap melawan PSM Makassar. Performa apik skuad Juku Eja ini tentunya tak lepas dari dukungan para orang terkasihnya. Nah, kali ini nanti menit telah merangkum secara lengkap deretan istri dan pacar para punggawa PSM Makassar. So, let's check this out. Pemain termahal PSM Makassar, Wiljan Plim, terkenal dengan permainannya yang stylish. Ia memiliki kemampuan menahan bola dan menunggu rekan lain berada di posisi tepat sebelum melepaskan umpan. Ia gelandang asal Belanda itu mengandalkan kaki kirinya sebagai tumpuan di lini tengah. Plim kerap maju dan melakukan tegukan mematikan sebelum akhirnya melepaskan tembakan melengkung. Diketahui Wiljan Plim menikahi seorang gadis cantik berambut pirang yang tidak lain adalah pacarnya sendiri, Marilyn Plim, pada tahun 2017 lalu. Kini pasangan ini sudah mempunyai 2 orang anak. Melansir dari unggahan Instagram Plim 2017 lalu, dalam unggahan tersebut terlihat Wiljan Plim berjalan bersama Marilyn Fall yang menggunakan dress putih pernikahan. Everton Nascimento kini mulai menandai kebangkitannya di Liga 1 bersama PSM Makassar. Setelah menjalani beberapa pertandingan, akhirnya Everton sukses cetak gol perdana untuk PSM Makassar saat duel dengan Bali United. Yup, meski lewat titik putih, namun mobilitas Everton Nascimento dalam laga itu tidak bisa dianggap remeh. Rajin membuka ruang, selalu dijaga ketat hingga dijatuhkan dalam kotak penalti lawan. Hal itu kemudian berbuah penalti, Everton Nascimento dan Plim jadi pemain PSM Makassar yang paling banyak dilanggar punggawa Bali United. Penampilan atraktif yang ia tunjukkan tentunya tak luput dari dukungan orang terdekatnya. Gabriel Santos, wanita cantik berkulit eksotis, yang merupakan istrinya kian menjadi super system bagi dirinya, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Keluarga mereka pun ini semakin lengkap dengan kelahiran anak keduanya. Peran Muhammad Arfan makin tidak tergantikan di PSM Makassar. Saat menantang Bali United, pemain berusia 24 tahun itu bermain penuh. Muhammad Arfan mempunyai kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya. Terbukti eks pemain timnas Indonesia U23 itu tampil impresif bertarung dengan lini tengah Bali United yang dipimpin Berwan Nouri. Diketahui Arfan resmi melepas masa lajangnya setelah mempersunting kekasihnya, Widya Wardana, pada Maret tahun lalu. Keduanya tampak bahagia setelah resmi menjadi pasangan suami istri dan saat ini telah dikaruniai anak. Konon kabarnya perjalanan cinta Arfan dan Widya sudah terjalin ketika masih berseragam SMA. PSM Makassar resmi rekrut Brian Cesar sebagai pemain baru dalam barisan Juku Eja. Brian Cesar merupakan ex-kapten Persiba Balikpapan. Pemain kelahiran Balikpapan itu termasuk pemain paling loyal di tim berjuluk Beruang Madu tersebut. Mengaku, sebetulnya merasa berat meninggalkan Persiba Balikpapan. Namun demi perkembangan karir sepak bolanya, Brian Cesar Ramadan memutuskan untuk mencoba tantangan baru di klub lainnya. Brian Cesar Ramadan berharap kehadirannya bisa mengangkat performa PSM Makassar musim ini. Semangat juang yang tinggi Brian Cesar dalam sepak bola tidak lepas dari dukungan sang istri Desi Wardani. Pasangan yang menikah sejak Januari 2019 lalu itu kini telah dikaruniai 2 orang anak. Melalui akun Instagram sang istri, mereka seringkali membagikan momen bahagia mereka kala mengisi waktu luang bersama keluarga. Pria kelahiran Makassar 14 Mei tahun 1988 ini bergabung ke Laskar Pinisi sejak tahun 2018. Sosok garang di balik tembok kokoh pertahanan pasukan Remang, siapa sangka Abdul Rahman Sulaiman ternyata seorang ayah yang peduli dengan istri dan anaknya.
Ya, beberapa kali dia membagikan kebersamaan dengan keluarganya di akun YouTube. Vira Febrina, istri Abdurrahman, dalam video yang dibagikan melalui akun YouTube Abdurrahman28, memperlihatkan sedang memasak dan sangat telaten, mengolah buntut dan berbagai jenis daging. Tampaknya sang istri tengah mempersiapkan syukuran ulang tahun sang suami, Abdurrahman, yang kala itu berusia 32 tahun. Syukuran yang cukup meriah dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekatnya, menikmati hidangan semuanya berlangsung begitu hangat. Salah satu penampilan memukau penyerang PSM Makassar, Riki Pratama, kala ia sukses mencetak 2 gol saat laga uji coba di Turki pada November 2021 dan 1 gol saat TC di Korsel. Pemain muda PSM Makassar itu pun santer digadang-gadang akan menjadi striker berbahaya. Nah, urusan mencetak gol, Riki bisa dibilang cukup impresif. Pasalnya dia sukses menyabet gelar top skor pada kompetisi Elite Pro Academy U18 2021 dengan koleksi 26 gol. Pemain asal Sidoarjo, Jawa Timur ini memiliki kecepatan, kedua kakinya sama baiknya. Ditambah lagi insting gol yang bagus jika berada di depan gawang. Nah, berbicara persoalan asmara, melansir dari profil akun Instagram Riki Pratama, saat ini ia tengah menjalin hubungan dengan seorang gadis cantik bernama Indira. Kebersamaan mereka juga kerap muncul melalui video yang diupload di akun TikTok Riki, memperlihatkan Riki tengah menghibur sang kekasih. Dengan guyonannya, Riki tampak berhasil membuat Indira tersenyum tersipu malu kala itu. Nah, itulah tadi deretan para istri dan pacar para punggawa Juku Eja PSM Makassar. Semoga dengan dukungan dan doa para orang terkasih, serta kemenangan gemilang kontra Bali United kemarin, menjadi awal yang bagus dan konsisten untuk PSM dapat kembali berjaya. Ewako, thank you for watching guys, and see you!